Thank you.
Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap Saudara Deni Satrio Geraldi Jayus Yoce Malonda dan Marini Vanessa Poluakan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini adalah Pendeta Adri Syamsuddin STH. Rangkaian bunga terlihat indah karena dirangkai oleh tangan yang terampil. Kini Allah menabur benih cinta dan merangkai jalinan kasih di persemayam hati dua anak manusia. Pada hari ini, Sabtu 24 September 2022, tangan kasih Allah terbuka menanti di gerbang kekudusan di gerejanya menyambut sepasang kekasih yang dikasihinya, Saudara Deni Satrio Geraldi Jayus Yoce Malonda dan Marini Vanessa Poluakan yang akan mengucapkan janji setia mereka di hadapan Allah dan jemaatnya untuk membangun mahligai rumah tangga yang suci melalui peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Mari kita menyaksikan dan mendoakan cinta kasih Tuhan yang hadir dan nyata melalui mempelai berdua. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Justice that is perança, on your
get you down. We acts that left behind el desierto quie and watch us from above. Un duro troviamo re. We hope you shall refine intorno dentro a sé. Another soul's love, let this be your prayer. Let this be your prayer. Just like every child, just like every child needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. El Ave menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat tetap berdiri. Kita tabiskan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini. Terimalah fatum. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nah,
Nas pembimbing kita Kolose pasal 3 ayat 15 yang menyatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan kesaksian pujian dari keluarga besar Malonda Kunandar kami persilakan. Silakan, tempatnya sudah disiapkan di sana, ada mic. Jangan bimbang berpegang.
janji Tuhanmu, hidupmu tambatkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Terima kasih pujiannya. Sebelum kita berdoa, tolong dibuka firman Tuhan dari kitab Kolose. Kitab Kolose pasal yang ketiga akan dibacakan ayat 12 hingga yang ke-17. Kitab Kolose pasal 3. Bila sudah dapat, biarkan Alkitab kita terbuka, kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami di surga, syukur limpah banyak, terima kasih. Sujud kami kehadirat-Mu yang kudus, terpujilah nama-Mu. Engkau telah mempersatukan kedua anak-anak kami, Denny Satrio Geraldi Jayus Yoce Malonda, dan bersama saudari Marini Vanessa Poloakang. Bahkan semua kami yang hadir di sini memberi restu untuk mereka bersatu melalui firman-Mu yang sudah terbuka di hadapan kami. Kami pun telah membuka ladang loh hati yang subur dan gembur. Melalui hamba-Mu, Engkau memberkati firman-Mu, berikan hikmat dan pengertian, tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kamilah yang berbahagia, dimampukan, dikuatkan, tidak saja mendengar tapi melakukan kehendak-Mu. Kuduskan, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, bersabdalah. Dalam Putra-Mu, Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Umat dijemput berdiri. Mari kita menyambut pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-17. Demikian pembacaan yang menyatakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam
dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa Putra dan Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, khususnya keluarga, teristimewa untuk Denny Satrio, Geraldi Jayus Yoce Malonda, dan saudari Marini Vanessa Poluhakang. Shalom. Damai di hati. Tuhan memberkati kita. Baik. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Wisdom, orang yang dapat hikmat kebijaksanaan itu yang melakukan. Dia dibagaikan orang yang mendirikan rumah di atas batu, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lihat, hujan turun, datanglah banjir, lalu angin meniupnya. Angin itu mendorong air yang banyak tadi, tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Apa perkataan Kristus? Misalnya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kamu tunduk kepada Tuhan. Hai Vanessa, tunduklah kepada Denny seperti Vanessa tunduk kepada Tuhan. Di sini banyak gagal istri-istri, banyak gagal, tidak tunduk. Kata tidak tunduk bukan tidak bisa memberikan pandangan, bukan tidak bisa memberikan pendapat. Oh, bisa saja marah, bisa. Kalau marah jangan sampai matahari terbenam waktu dia terbit. Kalau dia sudah terbenam jangan sampai terbit lagi, jangan. Banyak wanita-wanita gagal di sini. Ini firman, hai istri tunduklah, tidak ada kata lain. Itu istri-istri yang tidak taat itu, yang gagal itu istri-istri yang di sana itu. Yang di sana itu, yang jauh di sana. Bagaimana istri-istri yang di sini? Lebih parah kayaknya. Kira-kira begitu ya Pak. Dan hal yang sama. Yang sama. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata caci maki atau maaf sumpah serapah, atau memukul, atau menendang, atau mengusir. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, sebagaimana Denny mengasihi Vanessa, itu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jangan ada kekerasan dalam rumah tangga. Itu banyak suami yang gagal. Banyak. Rata-rata gagal. Dari 10 paling yang berhasil 8 orang lah. Tapi yang di sini 10-10-nya rusak. Oh enggak. Semuanya baik-baik saya pikir ya. Semuanya baik ya. Nah, oleh sebab itu Denny dan Vanessa, kalau Pak Pendeta simpulkan pandangan dan pendapat dari papa mama kalian waktu pengembalaan maupun bersaudara, itu bagaimana menghadirkan Tuhan dalam bakhtar rumah tangga ini, sebab angin akan melanda, melandanya itu karakter pribadi kedagingan kita,
seorang terhadap yang lain dalam rumah tangga ini dengan karakter-karakter masing-masing, wanita dan pria pasti berbeda, itu akan turun hujan yang lebat. Kemudian datanglah banjir, lalu angin melanda rumah tangga itu. Tapi rumah tangga itu tidak roboh rumah itu. Kenapa? Kristus ada di dalamnya. Bagaimana Kristus ada di dalamnya? Tolong lihat ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, lihat garis bawah, yang sudah dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lalu ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, dan kamu perbuat jugalah demikian. Terus ayat ini, jadi Denny dan Vanessa, kami yang sudah berumah tangga ini mungkin katakanlah yang sudah di atas 25 lah. Pak Pendeta sudah 30, jalan 34. Itu kalau dalam bakti rumah tangga itu kalau tidak ada kerendahan hati, tidak ada kesabaran, kalau tidak ada buah-buah roh itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kerendahan hati, kesetiaan, dan penguasaan diri, ada 9 buah-buah roh itu, kalau itu tidak menjadi dasar kehidupan rumah tangga kita, bubar. Pak Pendeta pernah memberkati jemaat GPIB Menara Kasih di sini, 3 hari pemberkatan, langsung mengajukan kecatatan sipil, cerai. Dan banyak lagi pengembalaan dalam bakar rumah tangga, mungkin yang dari 10 ada yang 20 tahun, mau berpisah pun banyak. Kenapa? Tidak ada kerendahan hati, saling tidak mau mengalahkan, tidak ada kesabaran. Ini perlu, kalau tidak sabar kita minum air panas, air panas itu mendidih. Kalau kita minum langsung terbakar, usus-usus kita pun luka. Kita tunggu dulu dingin, berapa banyak pun silakan minum. Jadi kalau Vanessa marah, kalau menurut Denny, Vanessa ini cerewet gak? Bawel gak, Den? Nganggu aja gitu. Bawel gak? Bawel. Hah? Kadang-kadang banyak ibu-ibu tuh gangguan kejiwaan. Kenapa? Stres dia. Stres terhadap suami, stres terhadap anak-anak. Ya bisa aja stres keadaan ekonomi, bisa. Bayangkan misalnya begini. Dalam situasi yang sulit, ekonomi yang sulit, banyak suami merokok gak bisa berhenti. Minum. Wah, saya pernah ke Manado itu, di Kakas itu, saya pulang lewat Pematang tuh, kiri kanan sawah, saya ditahan dengan parang, pakai mobil. Oh, ada apa nih dalam hati saya? Rupanya mereka minta duit mau beli minuman, sudah mabuk. Saya kasih 100.000. Saya tunjuk saya KTP saya pendeta, baru dia hormat. Dia marah orang-orang yang tidak menahan tuh, dia marah-marah. Terus saya lancar, kasih duit dulu, baru tunjuk saya punya KTP saya pendeta, baru dia hormat. Kasih duit dia jalan, tidak kasih KTP supaya dia tahu ini pendeta. Wah, dia mau kembali akang itu, sudah mabuklah di situ saya bilang. Itu di Kakas itu, kampung Pak Malonda itu Kakas itu Pak. Orang Kakas itu kuat makan, ya. Misalnya saya mau katakan, Denny dan Vanessa, mujizat Tuhan Yesus, ya, dia mengubah ya, 2 ekor ikan 5 roti. Berapa orang makan? 5.000. Ada sisa berapa bakul? 12 bakul. Sisa. Kenapa ada sisa? Orang Kakas tidak ada di situ. Kalau ada dia sudah bungkus bawa pulang habis. Jadi jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, jadi Vanessa dalam bakti rumah tangga ini, Denny, itu harus ada kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Pak Pendeta lanjutkan ayat 4. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dua pribadi, pria wanita dengan dua latar belakang pendidikan orang tua, disatukan kalian ini, wah, itu perlu waktu, perlu perjuangan. Hendaklah damai sejahtera Kristus, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kenapa? Pengampunan Tuhan datang. Tuhan datang mencari orang-orang yang berdosa. Yang berdosa, sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka dia diusir dari Firdaus. Tabir bait Allah tertutup, tapi karena kematian dan pengampunan, maka tabir bait Allah tercarik dari atas sampai ke bawah, karena pengampunan dan kematiannya, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu terbuka lagi. Karena apa? Allah datang sendiri dalam wujud Yesus Kristus dalam pengampunan dan kasihnya. Oleh sebab itu, Yesus katakan, siapa yang tidak mengampuni kesalahan orang, Bapa-Ku juga tidak akan mengampuni kesalahannya. Tetapi siapa mengampuni kesalahan orang, Aku pun mengampuni kesalahannya. Ya, sebesar apapun, Tuhan mengampuni. Denny, Vanessa, ada dua orang anak, ini ilustrasi. Yesus katakan, anak yang pertama ini anak yang taat, oke banget. Menyukakan dan menyenangkan hati orang tuanya. Tapi anak nomor dua ini bandel. Sangat bandel. Suka minum tua, katakanlah. Merokok, dan lain-lain. Berzina, suka pukul istri, kalau ada istri, katakanlah. Semua Taurat itu dia langgar, tidak ada yang tidak dia langgar. Lalu dia minta bagian daripada orang tuanya. Dia meninggalkan orang tuanya, dia pergi. Lalu ia melakukan semua perbuatan yang jahat. Itu nomor dua. Yang hilang yang mana? Nomor satu atau nomor dua, Bapak Ibu? Ah, pintar itu yang jawab nomor satu. Nomor dua itu kembali. Dia makan apa yang dimakan babi itu dia makan. Dalam kisah itu dia makan. Dia teringat. Wah, Bapakku orang yang kaya, orang yang punya, aku pulang. Yang Yesus ungkapkan juga, satu domba yang jatuh ke jurang, itu menggambarkan orang yang jatuh amat sangat. Dosanya sangat besar. Pak Ferdi Sambo itu dosanya diampuni, Bapak Ibu. Diampuni, saya katakan. Tapi Yesus mengambil satu ekor itu, dia panggul. Dia katakan dia lebih berbahagia daripada 99 ini. 99 ini munafik. Kuman di seberang lautan kelihatan, tapi balok atau gajah di pelupuk matanya di depan, dia punya kesalahan, dia tak lihat. Kesalahan orang lain dia ceritakan, padahal orang ini sudah bertobat. Orang ini sudah baik. Oleh sebab itu Yesus katakan dia berbahagia karena satu ekor ini yang bertobat. 99 ini. Ini ya kita yang 99 ini. Karena tidak mengasihi, tidak mengampuni, tidak ada kasih. Sekalipun diri ini dibakar. Kadang-kadang ibu-ibu ini begini. Dia seperti 1 Korintus pasal 13. Diri ini dia bakar karena dia mengasihi keluarganya. Karena dia untuk keluarga yang berjuang kerja berat semuanya. Tapi Yesus bilang, kalau tidak ada kasih sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing, tidak ada gunanya. Kalau sudah berbuat, berbuatlah. Jangan, mama ini capek, mami ini capek. Sudahlah, kalau berbuat, berbuat. Tapi kalau minta balas, katakanlah, justru orang-orang yang kita sayangi, justru orang-orang yang kita sayangi, itu bisa mengeluarkan air mata. Nah, oleh sebab itu, sabarlah kamu. Ampunilah. Ya, Den? Ampunilah. Jadi bagaimana perjuangan orang tua, papa dan mama kalian berdua, tidak ada. Maksudnya tidak ada tahu dipersatukan. Deni lahir di mana, Den? Jakarta. Vanessa?
Jakarta. Siapa tahu sektor 11, sektor 12 tahu tinggal dekat aja. Termasuk istri saya itu murid sekolah minggu saya, Pak Melonda, Pak Mak. Tapi saya lihat setelah 10 tahun ada perkembangan pertumbuhan. Kok dia sudah besar? Saya bilang, mau pacaran sama om. Saya tanya, mau pacaran sama om gak? Wah, dia mau begini, wah. Dia ngangguk. Denny atau Vanessa dulu yang nembak ini? Aku mencintaimu, aku menyayangimu. Denny atau Vanessa dulu? Hah? Vanessa bilang Denny aja deh dulu. Ya, itu artinya kalau Tuhan mempersatukan baik Denny maupun Vanessa, ini semua jalan Tuhan, bukan karena gengsi atau ini, bukan karena Denny dulu atau Vanessa ini. Tuhan mau pakai siapa di antara berdua ini yang menyatakan kasih. Saya dengar pernah putus ya. Putus. Itu gambaran dalam bahtera rumah tangga. Karena putus apa? Karena karakter tadi ini. Ada peribahasa begini. Lagi kecil teranjak-anjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak. Yang baik itu sampai sekarang ini tetap baik. Kalau dijaga, dirawat, didoakan tetap baik. Tapi kalau satu pribadi yang tidak baik juga, terus sampai tua tidak berubah. Terkecuali memang berpuasa dengan sungguh-sungguh, berdoa, minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan mengubah. Bapak Ibu, ketika Yesus mengadakan mujizat yang pertama sekali, air diubah menjadi anggur. Banyak orang tidak ngerti apa maksudnya, apa makna teologisnya. Itu sebenarnya anggur kesetiaan, anggur kesabaran, anggur kelemah lembutan, anggur pengampunan, anggur-anggur yang baik, anggur kasih, anggur kesetiaan, semuanya akan kering. Kering. Tapi bila kita membuka tempayan hati kita, Yesus katakan, lihat aku datang mengetok, bila ada orang membukakan atau mendengarkan suaraku, aku akan datang mendapatkannya. Aku akan masuk. Masuk. Dia bersama-sama dengan aku bersama-sama dengan. Bahkan Yesus bahkan bersama-sama dengan kita. Itu dia masuk. Lukisan yang dibuat oleh Leonardo da Vinci, itu harganya hampir 7 triliun. Pangeran Arab yang beli, orang Islam, bukan orang Kristen beli, pangeran Arab, hampir 7 triliun. Apalagi Yesus itu masuk. Yang tak ternilai, dia yang akan mengubah semuanya ini. Dia akan membawa kita sebagai domba-dombanya ke padang anugerah dan kasihnya yang berlimpah-limpah. Ini papa dan mamamu mendapatkan itu. Ini satu contoh, satu cerminan. Ikutilah teladannya. Semua yang baik, serapi, lakukan. Tanggung jawab orang tua yang sudah berkorban banyak. Saya katakan berkorban banyak. Responilah itu. Kalian berdua waktu pengembalan nangis. Orang tua pun menangis. Saudara-saudara kalian pun ada yang gak bisa ngomong karena gak bisa berkata-kata apalagi. Itu sangat dalam juga. Menangis. Itu artinya apa? Ini anugerah dan kasih Tuhan yang sudah limpah, sangat luar biasa. Karena pertolongan Tuhan sehingga keluarga Malonda, Konandar, keluarga Poloakang, Supit dipersatukan. Keluarga ini bersatu. Bukan kalian saja. Tapi Bapak Ibu, saya mau pesan sama Bapak Ibu begini. Ketika kita punya anak masih kecil, sekolah minggu kita bawa ke gereja. Kita antar dia. Kita siapkan kolekte, semua kita berikan. Dia sekolah kita siapkan, kita antar jemput kalau boleh. Sampai dia sarjana, sampai dia bekerja, dia menikah seperti ini, semua kita lengkapi, keluarga semua lengkapi. Satu saya pesan begini, umur manusia tidak pernah turun, makin naik terus. Ketika sudah tua, dia turun. Meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot, masih merosot ini. Namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ini ketika sudah tua, turun ya kesehatan. Di GPB Menara Kasih, itu PKLU, Persekutuan Kaum Lanjut Usia,
kadang-kadang datang naik angkot, kadang-kadang datang ke gereja dalam ibadah nggak ada uang. Anaknya kemana ini? Tanggung jawab anaknya kemana? Nah, disinilah kalian harus juga mengasihi orang tua. Jangan sampai dia minta, itu salah besar. Kalau boleh kita yang tidak ada, seperti orang tua kadang-kadang mau makan, dia lihat anaknya belum makan, dia gak jadi. Artinya dia simpan itu semua untuk anak-anaknya. Ketika mereka ini akan tua, turun. Kalau ketika kesehatan turun, kita tidak ada cadangan uang, berkat yang kita simpan, cepat mati. Ya, cepat mati kita. Kalau ada uang kita bisa beli obat. Kadang-kadang minta sama anak, mereka juga punya pergumulan, dia bentak satu kali dua kali, oke lah. Tapi kalau sudah tergantung, ah, ini berat. Saya diskusi sama istri saya, Denny, Vanessa. Kita jangan menyusahkan anak. Kalau boleh saya katakan, kita jangan minta apapun dengan dia. Kalau boleh kita jangan minta apapun sama dia. Saya katakan kita tinggal di kebun saja. Kalau saya sudah tidak kuat, mungkin saya usia saya lebih banyak 9 tahun atau 10 tahun darimu, saya gali lubang dulu suruh orang. Kau doa bapak kami, kau gulingkan saja saya situ. Kalau sudah tidak apa-apa. Itu benar itu saya katakan. Artinya apa? Jangan ada orang menggigit tangan orang yang memberi kamu makan. Jangan menggigit tangan orang yang memberi kamu makan. Artinya apa? Orang tua yang mengandung dan melahirkan, papa mama yang bekerja, luar biasa Den. Ketika Denny punya anak nanti, mau berapa? 5? Wow, saya suruh mereka 5 punya anak, Pak. Berat katanya. Mereka bilang paling banyak 2. Kalau keduanya kembali modal, saya bilang. Paling tidak 3 paling sedikit itu. Anak-anak saya juga satu-satu baru punya anak, saya suruh tambah yang 2 sudah 2,5 tahun. Satu saja kata dia. Waduh, ini salah set saya. Kenapa saya enggak bilang dari dulu kau punya anak harus 3. Pak Molina harus bilang Denny, Den, lebih dari 2 lah. 3 ke 4 lah gitu. Ya. Jadi jemaat yang dikasihi dan diberkati, maksud saya ketika orang tua kita satu ketika mungkin sudah 90 tahun sudah tidak kuat atau 100 tahun nanti dia kembali, tidak sebutir beras pun dia minta, enggak. Tapi kalau dia masih ada, bahkan kita orang tua kalau ada kita bantu. Biar sudah punya cucu kita bantu. Saya masih bantu cucu saya. Biar mereka enggak minta saya kasih, itulah kasih. Wah, mereka senang. Biar jauh saya cari mereka di Tangerang atau di Sunter, saya cari mereka. Saya selalu datang bagi-bagi kasih. Mengajarkan mereka nanti ketika kita menerima kasih. Itu Chandra bilang saling memberi, jangan lupa. Saya Chandra luar biasa. Jangan lupa saling memberi. Memberi ini luas. Memberi pengampunan, kasih sayang dan semuanya saling memberi, 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 memberi. Terlalu banyak juga Den, nanti diberitahu banyak lupa. Tapi saya percaya dalam pengembalan kita, panjang diskusi kita, itu kalau Denny dan Vanessa lakukan, percayalah. Yang terbaik Pak Pendeta berikan itu, nasihatkan, Papa dan Mama juga semua nasihatkan, lakukanlah itu. Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jangan lupa baca Alkitab ya. Mulai sudah menikah berdua ulang lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Percaya Den, kesaksian banyak orang kena rajin baca Alkitab. Keluarganya diberkati, anak-anak jadi diberkati ya. Selamat menjalani bahtera rumah tangga. Kasihilah orang tuamu ya. Jangan marah-marah dia, kasihan ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Satu teduh sejenak. Satu teduh kita selesai.
sujud menyembah, dan di hadapan umatmu bersama kami berjanji yang kudus, satukan kami anakmu menjadi keluarga. Dijemput berdiri bersama-sama dengan orang percaya dari segala zaman, abad, dan tempat. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya, kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Kita mendengarkan kesaksian pujian paduan suara Pinaesaan dan Kumawangkuan Amang Kasuruan. Persilakan. Ya, di situ saja Pak, sudah disiapkan ya.
Terima kasih kesaksian pujiannya luar biasa. Pakat Tuhan, pakat lawiren. Amin. Luar biasa, Tuhan memberkati ya. Baik, kita masuk di dalam penjelasan perkawinan Kristen. Denny dan Vanessa, tolong diperhatikan ya. Jemaat, kita berkumpul di sini untuk meneguhkan perkawinan kedua warga gereja, Saudari Denny Satrio Geraldi Jayus Yocamalonda dan Saudari Marini Vanessa Poluakang, dan memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan satu rahasia yang besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa maka perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan pergumulan dan pencobaan serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepada-Nya serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci.
Alkitab menasihatkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Sekarang kita masuk di dalam amanat perkawinan Kristen. Denny dan Vanessa diundang berdiri ya. Mendengarkan amanat perkawinan Kristen pertama. Hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik, sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketiga, hendaklah suami istri menjalani hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus, masing-masing menjauhkan diri dari perselingkuhan dan perzinahan dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangga keluarganya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Denny Satrio Geraldi, Jayus Joce Malonda dan saudari Marini Vanessa Poluakang, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristen tersebut? Kami bersedia. Tuhan menguatkan dan menolong saudara. Saudara Denny Satrio Geraldi Jayus Yoce Malonda dan saudari Marini Vanessa Poluakang, di hadapan petugas negara perkawinan saudara akan dicatat dan karena itu sah secara hukum. Sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua mengucapkan janji setia. Berhadapan. Vanessa, bantu pegang mic lah. Ya, silakan Denny. Tempat boleh dia pegang deh. Biar ya. Baca kuat. Marini Vanessa Poluakang sebagai istriku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau baik dalam suka dan duka serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib perbuatan oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Marini Vanessa Poluakang, menyambut engkau, Denny Satrio Geraldi Jayus Yoce Malonda, sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau, baik dalam suka dan duka, serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih
sebagaimana wajib diperbuat oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Vanessa, cincin ini bulat tanpa awal dan tanpa akhir, sebagai lambang kasih Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu, maka cincin ini mengatakan bagi saudara berdua untuk meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga, mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Kenakan cincin ini pada jari manis tangan istri. Di jarimu sebagai lambang janji setiaku. Mari ini Vanessa poloakan. Cincin ini aku berikan kepadamu sebagai lambang cinta, kasih dan kesetiaan. Cincin ini pada jari manis suami. Denny Satrio Geraldi Jayus Yoce Malonda, cincin ini aku berikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku. Satrio Geraldi Yoce Malonda dan saudari Vanessa, mari ini Vanessa peluangkan mendengar janji setia saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya. Kami meneguhkan nikahmu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Mari kita naik ke atas. Enggak hidup itu ya. Jadi enggak bagus dia. Berlutut ya. Jemaat dijemput berdiri. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri yang beriman dalam keluarga jemaat, masyarakat, dan terimalah berkat Tuhan.
Sayangmu padaku
Vanessa, balik kanan. Jemaat tolong perhatikan tata ibadahnya. Penyerahan kepada keluarga baru, kepada jemaat. Jemaat Tuhan, terimalah keluarga Kristen yang baru ini sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah, dan hendaklah kamu saling mengasihi dan mendoakan mereka. Kami menyambut dan mendoakan mereka. Balik kanan kembali, Denny dan Vanessa. Kesaksian paduan suara sektor pelayanan 12. Silakan. Thank you.
Terima kasih berdua menjadi satu untuk melayani Tuhan. Kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami di surga, tidak henti-hentinya syukur limpah banyak terima kasih Tuhan. Engkau telah mempersatukan anak-anak kami ini. Bahkan firman-Mu yang sudah kami dengarkan, lengkapi dan sempurnakan bagi kami bersama. Dan restu dari kedua orang tua masing-masing, bahkan kami yang hadir, biarlah itu pundi-pundi bagi anak-anak kami ini, tidak pernah habis kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Berkatilah Denny Satrio, Geraldi Jayus, Yoce Malonda, dan Marini Vanessa Poloakang. Mereka sudah ada di Firdaus kehidupan rumah tangga mereka. Namun si jahat itu selalu ingin merusak dan menggoda. Biarlah mereka membangun di atas dasar ini, di atas kasih setia Yesus Kristus. Hanya Engkau yang akan menghardik badai hidup dan pergumulan hidup. Bahtera rumah tangga kami, bukan anak-anak ini saja. Untuk itu ya Tuhan, pagarilah dengan malaikat-malaikat surga-Mu. Biarlah anggur kebahagiaan, anggur kasih sayang kami bersama keluarga terus berlimpah-limpah dan tidak pernah berkurang, apalagi kering, karena Engkau ada dalam kehidupan kami, kami ada dalam bersama Tuhan. Berkati keluarga Malonda Kunandar dan keluarga Polakang Supit. Bersama keluarga besar kami ini, Tuhan memberkati, memberikan bahagia, panjang umur, kuat dan sehat. Terlebih keluarga besar anak-anakmu ini, Denny dan Vanessa. Bapa di surga, kami juga membawa bahtera rumah tangga kami. Bukan tidak ada kekeringan, bahkan kadang-kadang kasih setia pun bisa hilang. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mungkin buah-buah roh itu kering. Tapi kami kembali sujud ke hadirat-Mu karena Engkau sudah mengampuni dan mengasihi kami. Kami pun harus berbuat seperti itu. Sehingga kami ada sebagaimana ada ini. Bukan tidak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia, nobody perfect, yang sempurna, tapi hanya di dalam kasih setia-Mu. Berkati semua yang hadir di sini, bahagia, panjang umur, kuat dan sehat, berikan. Berikan juga pasangan hidup bagi anak-anak kami yang sudah waktunya berumah tangga. Bahkan Tuhan juga memberkati para presbiter yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini, multimedia sound system, pro kantor, kantoria, pianis, organis, bahkan jemaat-Mu yang datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami sama-sama oleh anugerah dan kasih-Mu, kami saling melengkapi dan melayani satu dengan yang lain. Bapa di surga, apa yang sudah dan akan dilakukan keluarga kami ini, biarlah campur tangan dan pimpinan daripada Tuhan terus berlimpah-limpah dalam kehidupan keluarga kami ini. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Inilah kami Bapa, sambut dengar doa kami, sempurnakan dalam kasih Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa.
Kita mendengarkan Juliet V. Voice, maukah kesaksian pujian? Silakan. Persembahan dimulai dari jalur 1 dan 3, mulai dari baris pertama, keluar dari arah kanan, dan kembali ke arah kiri, diikuti jalur 2 dan 4. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab
di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai dengan 11 yang menyatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Tuhan memberkati persembahan saudara. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa. Mempelai dan keluarga memberikan persembahan syukur. Jemaat memberikan persembahan.
Berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan namamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga di manakah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap. Arahkan iman, pengharapan, dan kasihmu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Yang pertama dari pihak laki-laki yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Yeskiel Malonda. Kami persilakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Tentu pertama-tama saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menaikkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesempatan untuk mengikuti, menghadiri ibadah peneguhan pemberkatan kudus dari anak-anak kita, yaitu Denny dan Vanessa. Kalau saya statusnya adalah sepupu dari bapaknya Denny, sepupu satu kali kalau orang Sulawesi bilang itu. Berarti orang tua kita kakak beradik. Sepupu satu kali, sepupu dua kali berarti kakek kita kakak beradik, orang sana istilahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mewakili keluarga Bapak Ayub Malonda dan keluarga Malonda besar ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, tentu yang pertama-tama kepada Bapak Pendeta Adri Samsudin yang telah melayani, yang telah meneguhkan pernikahan kudus dari anak kekasih kami, Denny dan Vanessa pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta beserta Ibu juga hadir, Bu Nita. Tuhan Yesus memberkati juga Bu beserta anak dan cucu-cucu. Juga kedua, kami ucapkan terima kasih kepada majelis jemaat yang bertugas pada ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati majelis yang bertugas, Bu Reni, Pak Parisman, Bu Marta, juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga, juga kepada pemandu lagu, organis, tim multimedia, dan juga petugas-petugas yang bertugas pada ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada keluarga besar Polukan. Kita sudah menjadi satu dalam keluarga besar, yang menyatukan adalah anak-anak kita, jadi keluarga Malonda Polukan sekarang ini. Poluakan, maaf. Iya, soalnya saya lebih familiar Polukan gitu ya. Ada saudara yang Polukan. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada ibadah pemberkatan pernikahan kudus ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk anak Denny dan Vanessa yang telah menjadi keluarga besar, keluarga baru, keluarga Malonda Poluakan, di samping khotbah dari Pak Pendeta, saya juga mau memberikan satu nasihat sedikit. Artinya kita harus tetap ingat kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa pertemuan antara anak manusia itu menjadi satu, itu bukan kemauan kita, tapi adalah kemauan Tuhan sendiri, sebagaimana yang Pak Pendeta sudah sampaikan tadi dalam khotbah. Dan kita ingat, memang benar. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dari Denny ya, dibangunnya seorang perempuan, Vanessa. Lalu dibawanya kepada manusia itu, Vanessa dibawa kepada Denny. Lalu katakanlah manusia ini, inilah dia, katakanlah kepada Denny, inilah dia tulang, Tuhan yang bawa ya, inilah dia tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku, ia akan dinamai Vanessa.
sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya, Bapak Ayub. Denny akan pergi dari Pak Ayub. Pak Ayub siap-siap ya. Meninggalkan ayahnya dan ibunya, keluarganya, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pergi. Jadi karakter-karakter yang lama mesti ditinggalkan gitu ya. Mungkin ketergantungan kalau bangun pagi ditinggal apa mesti dibangunin. Nah, sekarang mesti siap-siap sama-sama Vanessa lah bangun gitu. Pagi-pagi bangun sama-sama gitu. Mulai bikinin apa sarapan mau pergi kerja gitu, bikinin kopi gitu loh. Tinggalkan ya. Tuhan Yesus telah memberikan satu pedoman hidup bagi keluarga baru. Bangunlah rumah tangga dengan pondasi kepada firman Tuhan. Kalau ada permasalahan, tentu kita jangan lari kemana-mana, harus lari kepada firman Tuhan. Lagu yang terakhir tadi itu kan jelas sekali. Disebutkan di situ, di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Jangan lari kepada seperti singa yang mengaum-ngaum, iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum akan menerkam mangsanya. Bangunlah rumah tangga dengan fondasi kepada firman Tuhan. Tertulis dalam Mazmur pasal 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Amin. Selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Sambutan yang kedua mewakili pihak perempuan yang akan disampaikan oleh Pendeta Trace Leo Mambo. Kami persilakan. Shalom. Puji Tuhan, dalam suasana senyum dan penuh kebahagiaan kita bertemu di sini karena kasih karunia Tuhan dan perkenanan Tuhan, dan kita secara bertahap mulai memasuki masa-masa yang lebih aman meskipun protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Dan kami atas nama keluarga Poluakan Supit sungguh berbahagia karena rencana anak-anak kami yaitu Denny dan Vanessa boleh terwujud hari ini. Dan kita semua keluarga besar dari keluarga Poluakan Supit dan keluarga Malonda Konandar, torang boleh baku dapah bertemu dalam suasana sukacita, menghantarkan anak-anak kita diberkati dalam pemberkatan nikah yang kudus. Dan kepada Pendeta Adri Samsudin, itu tajam banget pesannya untuk Vanessa dan Denny. Jadi bobotnya sudah ada ya, tinggal dikembangkan di tengah-tengah rumah tangga dalam perjalanan ini. Dan untuk semua yang sudah mewujudkan rencana indah ini, kami atas nama Bapak Max Poluakan dan Ibu Joy Supit, keluarga besar, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena atas kebersamaan keluarga kedua belah pihaklah dan jemaat di Menara Kasih ini, maka rencana yang sudah didoakan sedemikian lama oleh Denny dan Vanessa boleh tercapai. Jadi satu tahap perjalanan hidup sudah terlaksana. Dan bersyukur pada Tuhan bahwa kami dari keluarga Poluakan Supit juga dihadiri oleh anak-anak yang tinggal di luar negeri. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Swiss. Kakak Vanessa dari Swiss dan kakak Vanessa juga dari Belanda hadir. Puji Tuhan lengkap.
bersyukur karena ini semua kasih karunia Tuhan, sehingga mereka dari Belanda, dari Swiss boleh berkenalan juga dengan keluarga dari Denny. Dan kami sedikit memberi pesan saja bahwa Denny dan Vanessa adalah keluarga milenial, ya, keluarga di zaman digital, keluarga modern. Kalau keluarga tempo dulu beda ininya, ya, beda iramanya. Nah, sekarang ini keluarga modern, ya, masing-masing dengan kesibukan. Jangan lupa, peganglah terus komunikasi. HP ada, komunikasi, tapi kadang-kadang dalam pengalaman hidup kita, kita punya alat komunikasi dan kadang-kadang bisa jadi sumber pertengkaran karena tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya, saya juga sering begitu, suami suka tegur, pegang HP, tapi kenapa ditelepon gak diangkat. Nah, itu gejala-gejala sekarang ini. Dan karena itu, semoga komunikasi akan terus dipegang, terutama komunikasi dengan orang tua, ya. Kalian sudah menikah, kalian mandiri, kalian mungkin akan tinggal di rumah sendiri. Tapi jangan lupa, mama papa akan terus memantau kalian dan kalian pun harus sering berkomunikasi. Karena melepaskan anak perempuan, melepaskan anak laki-laki untuk mandiri, hati mama papa ikut pada langkah kalian dalam doa, dalam semangat dan dalam kekuatan. Supaya Denny dan Vanessa happy, berbahagia, sukacita, sukses. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari kami keluarga besar Puluakan Supit. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sambutan yang terakhir mewakili GPIB Menara Kasih yang akan disampaikan oleh Ketua 3 PHMJ Bapak Diaken Arthur Tetelepta. Kami persilakan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih, keluarga besar Malonda, keluarga besar Poloakan, dan yang berbahagia kedua mempelai, Denny dan Vanessa. Kami atas nama Majelis Jemaat, pengurus harian Majelis Jemaat, dan sekaligus mewakili dari sektor, Jemaat sektor, sektor 12, Dini dari sektor 12, kemudian Vanessa juga dari sektor 11, mengucapkan selamat berbahagia kepada Dini dan Vanessa, selamat menjalani bahtera rumah tangga yang baru, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selalu menyertai, mendampingi terus dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang baru. Kami dari Majelis GPB Menara Kasih, hanya satu pesan, Alkitab yang kami berikan kepada Denny itu bukan suatu simbol yang hanya dipajang di rumah, tetapi sesuai dengan pesan Pak Pendeta tadi, dibaca, direnungi firman-Nya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Andalkan Tuhan selalu dalam setiap saat, setiap langkah. Tuhan Yesus memberkati Denny dan Vanessa. Terima kasih. Bapak Ibu, mohon kesabaran sebentar. Kita akan mengambil dokumentasi untuk gereja. Yang pertama adalah foto pengantin dengan pendeta. Kami persilakan.